وجوههم أكفرتم
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. مكسيح وعلي فرحان ومعين atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang cukup merdu dan bersemangat sebentar tadi. Bagi memulakan bingkisan ucapan majlis dengan segala hormatnya dan sukacitanya, persilakan Tuan Haji Ramli bin Kandung, Nusi Surah As-Solihin Balraja untuk menyampaikan bingkisan kata dengan segala hormatnya yang dipersilakan. Selamat datang ke Surau As-Solihin. Kita mahu kali datang.
Jadi kita dengar dah berapa kali ya? Dua kali ya? Jadi mall ni bandar yang terbesar tu kan? Bandar yang raja. Bandar yang terbesar di Asia juga. Dia bukan bandar yang besar. Orang-orang dia pun besar. Kita tengok macam yang datang ni pun besar-besar. Jadi ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, kepada yang datang ini, kepada Matapis, kepada seluruh surau, kepada masjid sekitar ini, kepada Muflis, kepada Rasul. Ini meskipun boleh ucap banyak Ustaz nak ucap ngembang satu jam lah, satu jam ini Ustaz nak balik terus ke KL kan, gimana-gimana ni. Jadi majlis ni kita pergi majlis pun tak semua sempurna kan? Jadi kita pun manusia biasa yang sempurna Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia biasa ni ada kurang, ada lebih, ada lebih, ada kurang. Itu kita faham maksudnya. Jadi Allah saja yang sempurna. Jadi saya beribadah dengan puasa surau ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan banyak hadir pada malam ini. Dan saya juga mohon ampun dan maaf ya pada majlis ini ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi makan cuma cukup kan ya adik? Makan tempat-tempat. Terima kasih pada ini. Jadi sekian dia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Abdul bin Kalung, Musi Seluruh As-Solihin telah sunyi menyampaikan sepatah dua kata. Jadi hadirin hadirat, tibalah kemuncak atau cari kita pada malam ini setelah kita berkampung daripada pukul 6.30 tadi, iaitu ceramah Maulid Rasul yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita pada malam ini. Sebelum itu saya bacakan biodata penceramah kita pada malam ini. Beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil bin Hanafi alias Abdul Jalil Ad-Damanhuri. Okay. Masih muda, 32 tahun. Asalnya daripada Taiping, Perak. Dan sekarang tempat tinggal di Rawang, Selangor. Masih hujang 3. Hujang 3 tapi dah, yang satu tu dah lah. Okay. Taraf pendidikan ijazah sarjana kepujian syariah Islamiah Universiti Al-Azhar Mesir. Terjaya, ramai yang kenal. Ustaz ni ialah penulis TV Al-Hijrah, pembimbing umrah, guru, pendakwah bebas, penceramah peristiwa-peristiwa Islam, motivator dan pelajar dan juga ibu bapa, mantan imam dan banyak lagi lah. Alhamdulillah, ceramah kita kebiadatan dah ian malam ni. Jadi saya haraplah kita semua dapat menimba sebanyak ilmu daripada tuan penceramah kita pada malam ini. Dan kita haraplah kita dapat buat banyak mutiara-mutiara yang berharga pada malam ini. Oleh itu, majlis dengan segala hormat tanzimnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil bin Hanafi untuk menyampaikan ceramah beliau sempena majlis Maulid Rasul pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq luzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaklah setiap daripada kamu semua, yakni kita, melihat apa yang akan kita lakukan untuk hari esoknya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad ke atas muka bumi untuk menjadi rahmat seluruh alam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya senya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kekanda pengurusi pembuka bicara pada malam ini, program sambutan Maulidur Rasul Surah As-Solihin. Dan yang berusaha, Tuan Pengurusi Surah As-Solihin, Tuan Haji Ramli, seterusnya jawatan kuasa yang saya hormati dan segani, Tuan Penghulu, Abang Penghulu, Abang, itu yang saya segan tu. Muda-muda je dia penghulu lah. Kita punya lebih sikit pada dia pun tak penghulu lagi. Ketua-ketua kampung yang saya menghormati juga, para alim ulama, para asatizah yang berada dalam majlis ilmu kita, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, para hufaz Al-Quran, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan orang muan, sihat? Saya seperti mana yang Tuan Haji Ramli bagi tahu tadilah, ya. Saya memang dah 3 kalilah saya datang ke Muar ni. Memang bandarnya yang bersih, ya. Kemudian orang pun bersih, ya. Hati tak sebut tadi. Hati pun bersih, ya. Saya tahu, saya yakin, ya. Sebab orang yang datang majlis ilmu ni pasti dia nak menyuci hati dia. Jadi mudah-mudahan yang datang ni bersih luar dan begitu juga bersih dari sudut dalaman. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya pada malam ini tuan-tuan diamanahkan kurang lebih lah, sebab saya sampai-sampai tadi di sini Maulidur Rasul diajak makan dulu. Kalau di belah Selangor tuan-tuan, belah-belah Selangor dia buat lepas maghrib, selalu lepas isyak dia buat forum. Tapi di sini ceramah selepas daripada isyak, maghrib slot khusus untuk makan. Baik tu Tuan Haji Ramli cakap tadi, kami kat Johor ni dia tiga benda. Yang pertama marhaban, yang kedua syarahan, yang ketiga makan. Jadi kami kat sana pun macam tu juga, tiga benda ni lah yang kita buat, ya. Sebab kita tengok
budaya orang Johor ni tuan-tuan, itu satu benda lagi yang tak boleh nak buat, sebab orang Johor ni dia sambut Maulidur Rasul 4 bulan lebih. Itu hebat orang Johor. Kami kat Selangor tak mampu lagi nak buat. Habis bulan Rabiul Awal, maka habislah Maulidur Rasul tu. Mungkin ada lagi setengah sedikit masjid yang buat sambutan Maulidur Rasul. Tapi tak boleh challenge dengan orang Johor. Dan hari ni kita berada dalam bulan apa? Cepat. Bulan apa ni? Ha? Syawal. Ui. Nak raya. Bulan apa? Jamal? Jamadil? Ada Jamadil? Jamadil. Jamadil awal. Jamadil awal. 8 Jamadil awal. Berarti kalau kita tengok lepas daripada Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejam, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulkifli. Bunyi ni Zulhijjah. Maknanya kalau kita kira setiap Rabiul Awal hari ni dah sampai Jamadil Akhir, Jamadil Awal. Maknanya sudah berlaku berbulan-bulan, tapi semangatnya kita buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambut kelahiran Nabi ni, walaupun pada zaman Rasulullah ada pendapat yang kata buat benda perkara macam ni sia-sia. Apa sebab? Kerana zaman Rasulullah, zaman sahabat tak buat benda ni. Tetapi kita lah tuan-tuan, inilah caranya kita berhadapan dengan umat akhir zaman. Umat yang mana kadang-kadang kita tengok naik risau kita terutama. Tuan-tuan boleh tanyalah cikgu yang mengajar sekolah menengah kebangsaan. Mereka kadang-kadang tengok tuan-tuan perbuatan pegang tangan sentuh laki perempuan ni biasa. Itu perkara yang kita nampak. Luar daripada yang tak nampak daripada cikgu, lebih daripada tu pun tuan-tuan mereka lakukan. Na'uzubillah. Baik, itu cara kita hari ini mendekatkan kita berada anak-anak golongan muda ni tuan-tuan, dengan cara macam ni lah. Apa fungsi kita buat program marhaban? Kalau di Selangor, di marhaban dah tak ada dah. Bukan setakat marhaban tu tak ada, orang yang nak marhaban pun dah mati dah. Itu yang tak ada. Tapi belah Banting masih ada lagi. Tapi belah sini maknanya ada lagi lah orang yang berkesanggupan dan kebolehan marhaban tu. Tapi kat sana kita panggil khosidah tu. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Itu kita panggil budak-budak macam ni lah. Panggil dia tuan-tuan sebelum kita buat majlis ceramah Maulidur Rasul, forum Maulidur Rasul. Panggil dulu budak-budak. Sebab apa? Ni kita nak cara tarik generasi muda supaya dia datang rumah Allah. Bukan sekadar lapih-lapih biasa yang selalu datang majlis ilmu. Kadang-kadang sedih tuan-tuan. Ada orang kita ni betapa dia punya cengeh dah, cengeh-cengeh tu. Tak tahu. Dia pun serba salah macam ni. Nak jawab nak iya pun tidak kan. Dia garang-garang. Ada pakcik-pakcik setengah dia memang garang dengan budak-budak tuan-tuan. Ada satu masjid saya pergi, tapi bukan masjid belah Johor lah, alhamdulillah lah, bagus lah. Masjid belah negeri lain tuan-tuan. Punya garang pakcik ni tuan-tuan. Selalu kalau kita datang tazkirah bulan Ramadan, yang ramai main kat belakang budak-budak. Tuan tu selalu macam tu. Tapi bila saya datang masjid tu, bila sampai tazkirah tuan-tuan, agak lewat sikit, orang dah jalan salat tarawih, baru saya datang. Waktu tu bila saya masuk dalam masjid tu, saya tengok budak tak ada langsung main kat belakang. Jadi saya pelik, mana budak-budak. Bila masuk pintu masjid, bila tengok budak tuan-tuan duduk dalam dua soh begitu tengah salat. Saya pun dalam tazkirah saya pujilah. Ni makcik-makcik, ayah-ayah ni bagi makan coklat minda apa pada anak-anak. Coklat minda apa nama anak jembat cerdik ni. Sampai dengar cerita, sampai dengar kata-kata boleh semayang sama-sama ni. Rupanya nak jadikan cerita. Di masjid tu tuan-tuan, di masjid tersebut bukan sebab kerana budak tu nak semayang sangat tuan-tuan. Sebab kerana budak-budak ni tuan-tuan, dekat masjid tu ada seorang tok siok, dia cengih. Dia garang sungguh. Dekat dia tuan-tuan, dia ada pegang batang penyapu satu tu. Jadi mana-mana budak-budak yang lari kat belakang, dia akan rimbuk budak tu. Allah. Garang tak garang tuan-tuan? Garang. Maknanya sepanjang Ramadan tu semua semayang, seorang yang tak semayang tok siok tu. Kalau dah kecil-kecil tuan-tuan dah takutkan anak tuan-tuan dengan cara macam tu berdekatan, maka tuan-tuan pastinya generasi akan datang tuan-tuan, mereka dah takut, dah tak nak berjejak kaki ke rumah Allah Ta'ala.
Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya suka tuan-tuan bila sebut Maulidur Rasul ini, saya suka bawa tuan-tuan yang pertama yang kita harus kita hayati intipati daripada kisah sebenarnya sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ini tuan-tuan mendidik jiwa-jiwa umatnya supaya tekunnya yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak ambil bab tentang syukur saja. Cukup syukur tuan-tuan dapat pada malam ni. Kalau saya cakap panjang pun tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan tidur. Sebab tuan-tuan, apa yang saya hadir tuan-tuan, pengalaman saya tuan-tuan, malam ni malam yang cukup bertuah bagi saya. Kehadiran pada malam ni hampir 2,000 je ni. Maksud tak datang lah. Ramai tuan-tuan, penuh macam ni, saya seronok. Bila tengok macam ni, kita daripada jauh 3 jam perjalanan, rasa semangat balik. Walaupun tak rehat lagi, kejap berhenti kat apa, teratak bonda tu. Teratak bonda. Saya pelik bila sampai kat Jemua ni tuan-tuan. Saya pergi homestay yang disediakan, mesti ada gambar keluarga. Kenapa? Dia ada gambar keluarga sekali dengan anak-anak pinak. Kenapa? Saya nak tanya itu je lah. Nak tahu, nak bagi tahu tuan dia, waris-waris dia. Senang bagi kunci kot lepas tu. Saya pun bertanya-tanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya seronok bila dalam keadaan 3 jam datang ni tuan-tuan, terubat hati saya sebab kenapa yang hadir ni ramai, penuh tuan-tuan, jarang rasa macam ni. Ke memang selalu macam ni? Ada satu masjid saya pergi, banyak pengalaman tuan-tuan. Satu masjid saya pergi, dia jemput saya 3 jam perjalanan, lebih kurang macam ni lah, tapi bukan Johor lah, Johor bagus. 3 jam perjalanan. Sampai-sampai tu tuan-tuan, bayangkan, tengok masjid pun gelap lagi. Saya kalau pertama kali saya datang kat masjid tu, saya akan wish dulu. Saya akan tengok dulu. Tengok dulu berapa jarak perjalanan. Okey, saya akan datang setengah jam awal ataupun satu jam awal daripada waktu nak masuk maghrib. Jadi bila saya sampai tuan-tuan, tengok gelap masjid ni, dengan banner tak ada, apa tak ada. Ni sampai-sampai nampak banner, kira alhamdulillah lah. Tengok-tengok tuan-tuan, tak ada mana langsung. Masjid pun tak buka lagi. Saya tolak pintu sendiri masuk sendiri. Saya pun tuan-tuan, kali pertama kita pergi kat masjid nak ceramah, ya, saya cari tempat parking. Saya pusing tuan-tuan tempat parking ni. 3 kali pusingan, tak nampak-nampak tempat parking. Saya pun telefon Nazir-Nazir. Ni saya dah sampai jadi ke program malam ni, ceramah Maulidur Rasul 2015 tuan-tuan. Dia kata, jadi ustaz. Saya dah sampai dah. Oh, Allah Akbar, lega ustaz. Saya risau, takut-takut ustaz tak sampai. Saya balas balik. Saya pun risau, takut Nazir tak sampai juga. Sebab saya seorang kalau tu kan. Saya dah sampai je ni, saya nak tanya mana tempat parking saya. Dia pun kata, ustaz, parking ustaz kat belakang. Saya ke pusing belakang, memang ada parking tuan-tuan. Parking tu tuan-tuan, dia sebelah dia dah ada satu lagi yang kosong. Saya pergi tengok, haji biar betul haji. Dia letak parking penceramah sebelah van mayat tu. Ngeri. Dia ingat semua penceramah mana ni. Depa tak puas. Lepas makan, depa belah aku ni. Ini baguslah yang kita start maghrib makan kan. Lepas isyak semua bakat belah sama-sama kan. Ni tuan-tuan dia sebelah. Saya kata, haji biar betul haji, takkan sebelah van mayat? Dia kata, iyalah. Saya pun parking-parking lah. Lepas rumah saya, tuan-tuan, dia kata, bang, rasa macam bau kapur baru lah. Tak jadilah tuan-tuan, patah balik ni. Saya masuk dalam masjid tu, ujian pertama tuan-tuan, motivasi dah down, 3 jam perjalanan. Bila mula-mula sekali dah uji dengan parking saja. Dah jatuh, dah down ni, motivasi ni nak ceramah. Bila masuk tuan-tuan, yang datang dengar ceramah 6 orang. 3 jam, 6 orang datang. Masya Allah. Maknanya setiap jam mewakili 2 orang. Saya datang 3 jam daripada Rawang ke Tut. Yang datang 6 orang. Yang tu pun tuan-tuan 1 jam setengah saya ceramah, bayangkan 1 jam setengah, 4 daripada 6 tu tidur. Tinggal berapa? Subhanallah. 4 daripada 6 tidur, tinggal 2 itulah peneman penyejuk hati saya. Saya tengok dia, dia tengok balik saya. Saya senyum kat dia, dia senyum balik tuan-tuan. Saya buat lawak, dia tak gelak. Pelik pula tuan-tuan, apa pula manusia kan.
Lebih tuan-tuan Nazif bagi tahu ustaz, yang dua orang tu yang ustaz cerita tu, minta maaf lah ustaz. Dua orang tu pekak lain. Yang tinggi dengar ceramah. Allahu akbar. Baik tu seronok pada malam ni, ramai juga yang hadir tuan-tuan, mudah-mudahan. Cuma kita mungkin tak berapa nak clear. Dengar clear tuan-tuan. Clear lah. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya tuan-tuan pada malam ini, antara kesempatan yang saya nak cuba kupaskan sama-sama ialah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan syukur, ya. Syukur ni tuan-tuan, ya, antara benda yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh buka dalam tambahnya saya nak sampaikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Boleh? Tak bawa pen ustaz, terlupa. Tak apa. Next time datang, ya. Ustaz Hafiz, catik jadual, ya. Kita datang balik, ya. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Taala sebut, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Taala sebut ayat cerita tentang syukur. Sesiapa di kalangan kamu ni yang bersyukur, yang berterima kasih di atas pemberian demi pemberian yang telah kami berikan kepada mereka, maka kata Allah, la'azidannakum, aku akan tambah rezeki berterusan, kata Allah. Maknanya orang syukur ni, konsep dia, kita keluar, maka Allah Ta'ala tambah lagi harta benda kita. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, wala'in kafartum, kalau siapa di kalangan manusia yang hidup atas dunia ni, aku dah bagi macam-macam harta benda pada dia, nikmat demi pemberian demi pemberian, dia tak bersyukur, dia kufur di atas nikmat, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah ni menyediakan azab yang amat pedih. Satu ni saya cerita satu tentang ayat tentang syukur. Last kali kita ada soalan kuis, ya. Last kali kita akan ada soalan kuis. Siapa yang tak boleh jawab, tak boleh balik. Tuan-tuan, surah Ibrahim ayat 7, ayat cerita tentang syukur. Dan ada lagi satu ayat daripada surah Al-Baqarah 152. Allah Ta'ala sebut lagi, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala suruh kita ingatlah Allah, ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepada aku, jangan kamu ku kufur. Suratul Baqarah ayat 1552. Dua saya bagi tuan-tuan, cukup lah. Dua, mudah-mudahan ingatlah. Mudah-mudahan tu kata-kata harapan daripada saya tuan-tuan, eh. Ingat keyword saya. Kalau saya datang tahun depan, datang ke masjid ni, surah ni lagi, saya tanya apakah ayat cerita tentang syukur, maka Tok Wan boleh angkat tangan jawab. Ayat pertama suratul Ibrahim ayat 7, ayat yang kedua suratul Baqarah 1552. Saya tuan-tuan boleh jawab macam tu, kira ingatlah tu. Alhamdulillah, ya. Pertama, ayat Quran cerita. Hadis daripada Nabi SAW bercerita tentang syukur tuan-tuan. Nabi kata dalam sebuah hadis sahih, dalam keadaan manusia hidup atas dunia ni, ni'matanin, dua ni'mat yang Allah Ta'ala bagi. Yang mana ni'mat tersebutlah kebanyakan manusia dilupa untuk bersyukur. Yang pertamanya ni'mat sihat, dan yang keduanya ni'mat masa lapang. Pertama ni'mat sihat, yang kedua ni'mat masa lapang. Okey, dapat mana? Dapat ibu-ibu? Dua tadi ni'mat apa tadi? Yang pertama sihat, yang kedua masa lapang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur apa? Siapa boleh jawab tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Tuan-tuan ni saya tengok depan saya ni, di kalangan ustaz-ustaz, saya tahu, ya. Kemudian pula di kalangan Tok Wan-Tok Wan, ya. Kita dah hidup 60-70 tahun, saya pun terkejut tadi, main teka umur, ya, abang, ya. Nampak muda dia, 40, nampak macam 40. Tapi sebenarnya apa tadi? 70 kan? 70. Masya-Allah. Nampak muda 50. Nampak macam 40 lebih, tapi nampak okey mudalah. Umur dia cuma umur yang 70 tahun dalam IC tu. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, nak bagi tahu tuan-tuan,
Kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita hidup sampai usia macam ni. Siapa yang boleh bagi ta'rif tentang syukur dulu? Faham? Siapa yang boleh balik, siapa yang boleh jawab ni, saya bagi dia balik dulu lah. Makcik-makcik boleh jawab tak? Tak balik, hujan lah, hujan. Terperangkap ustaz. Dan ada orang tuan-tuan datang majlis ilmu sebab terperangkap. Tapi saya yakin tuan-tuan, orang yang datang malam ni bukan sebab terperangkap. Sebab daripada awal saya tengok dia duduk, duduk dalam dalam surau ini. Jadi syukur pada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali bila sebut tentang syukur ni, kita kena faham tentang ta'rif, definisi dia. Iaitu menzahirkan rasa penghargaan atas sesuatu nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Konsep dia bila Allah Ta'ala bagi, kita rasa syukur, terima kasih. Dengan cara apa? Kalaulah diberi anak pada kita, maka anak itu kita cuba bina dia, create anak tersebut menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Kalau Allah Ta'ala bagi harta benda banyak pada kita, maka gunakanlah harta benda tersebut ke jalan Allah Ta'ala. Maknanya banyak bersedekah, banyak berinfak pada jalan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi tanya umur panjang pada kita, sebab itu tuan-tuan, saya takut bila mana Nabi pernah menyebut di dalam sebuah hadis. Tentang kalau baca hadis akhir zaman, yang mana hadis ini yang dimulakan oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, katanya dalam satu hari Nabi berkhutbah start daripada waktu subuh tu. Bila subuh tuan-tuan, bila dah masuk waktu zuhur, maka Nabi turun tuan-tuan daripada mimbar. Nabi menuju ke tempat solat, bersolat bersama dengan sahabat-sahabat. Bila dah bagi salam solat zuhur, Nabi menuju ke mimbar. Lalu Nabi berkhutbah sehingga masuknya waktu asar. Lepas habis masuknya waktu asar, Nabi turun solat bersama dengan sahabat-sahabat ni. Bila dah habis semayang, Nabi berkhutbah. Kata sahabat, hatta ghuribati syams, sehinggalah terbenamnya matahari. Bayangkan tuan-tuan, Nabi berkhutbah start daripada pagi sampai ke maghrib. Panjang lebar tuan-tuan yang Nabi cerita. Kalau kita tuan-tuan, berapa tajuk yang kita sentuh satu khutbah? Berapa? Tak sedar ustaz. Sedar-sedar ibadah Allah ya. Kita kat Malaysia sentuh satu tajuk. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan kadang-kadang sampai pening kita tu, tertidur kita sebab kena tok katik lah. Salah tok katik tak tahan tu. Dan ni tabiat dah kat Malaysia lah. Tuan-tuan, bila kita dengar orang Arab dia khutbah macam-macam cerita, dia tambah-tambah masuk itu masuk ini, kisah tentang Palestin, kisah tentang Syria, macam-macam dia masuk tuan-tuan. Nabi berkhutbah daripada subuh ni sampai masuk waktu maghrib. Antara benda yang Nabi sentuh tuan-tuan ialah bagaimana kehidupan manusia yang Allah Ta'ala bagi laluan peluang kepada manusia ni untuk menjelajah, menerokai demi nerokai alam-alam yang kita akan lalui. Saya sentuh secara ringkas. Pertamanya tuan-tuan, Nabi kata manusia ni, kita semualah, tak terlepas daripada keberadaan kita duduk di alam yang disebut dengan alam alam rahim. Tumpangan sementara alam rahim di dalam kandungan perut ibu kita. Perut isteri kita bukan perut kita tuan-tuan. Walaupun perut kita nampak syarat je nak kandung, orang nak sampai kiamat tak salin, ingat. Jangan tengok intai perut saya, ya Allah. Intai pula perut ustaz, tengok perut sendiri lah. Sama-sama sedar malam ni. Muhasabah. Tuan-tuan, 9 bulan 10 hari duduk di alam rahim, satu alam yang disebut oleh para ulama, alam yang cukup seronok, yang mana kita tak payah fikir pun masalah minyak naik dan terus menaik. Tak payah fikir pun masalah berlaku di luar luar daripada kotak apa, daripada rahim ibu kita, tak payah. Apa masalah dunia tak payah fikir ni. Kalaulah kita rasa teringin tuan-tuan, apa yang kita nak ni, naluri ibu ni dia dapat memahami tuan-tuan apa yang dikehendaki oleh anak. Sebab itu kalau ibu ni, kalau anak dia berlaku kemalangan, kemalangan, kita tengok dalam cerita-cerita, kadang-kadang dapat cerita tuan-tuan, ibu tu rasa tak sedar hati, bang, rasa tak sedar hati yang anak kita, bang,
Sebab apa? Abang tu kata kenapa? Anak kita ni tadi dia naik motor bang, dia buat sebab apa? Naluri daripada kecil tu, ya Allah Ta'ala bagi peluang pada kita semua anak-anak ni duduk singgah sebentar 9 bulan 10 hari. Sebab itu kalau kita duduk di alam rahim, kata para ulama, kalau boleh kita tak nak keluar, benda apa saja yang kita nak, maka pastinya kita akan dapat. Betul tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan tengoklah, kita dapat isteri. Ni Haji Ramli fikir bayang 40 tahun lepas lah. Kalau nak bayang untuk akan datang pun boleh kak. 40 tahun lepas tuan-tuan, isteri kita bila kita dapat tahu yang dia mengandung, tuan-tuan kita jaga dia. Bang, jangan angkat. Biar abang angkat. Dia tonggih, nak angkat tonggih juga, jangan. Nak angkat tonggih juga. Yang jangan angkat kain. Biar abang angkat. Rupanya kita sayang. Bang, rasa teringinlah nak makan durian musangking. Oh. Tuan-tuan, durian musangking ni, yang selalu kita beli durian parit baru ni. Parit apa? Parit raja ni. Ataupun durian tepi parit, senang. Durian tepi parit ni sekilo RM15. Musangking RM51. Terbalik. Tapi sebab kerana tuan-tuan, ni ibu ni, dia nak rasa nak makan, dan disalahnya kita dalam perut. Bang, ni bukan saya nak makan bang, ni anak dalam perut ni. Disalahnya anak, kita tak apa. Yang penting nak bagi tahu apa yang kita nak rasa dapat. Sebab kerana orang kita ni tuan-tuan, tak tahulah belah utara ni, orang kita kadang-kadang ni bila dah bawa orang balik, isteri kita bawa balik rumah ya, anak tersebut, ramai jiran datang mari tengok, nak tengok macam muka siapa. Orang tu orang kita, dia suka tilik dulu, tengok warna tu ikut bapak ke, ikut mak ke, ataupun setengah-setengah belang-belang. Ya dia tuan-tuan jangan buat pasal kan, orang kita dia suka macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita risau ni orang tua-tua cakap ni, kalau isteri kita ni waktu mengandung dia tak makan sesuatu benda yang dia nak, pasti esok ni bila tengok air liur melilih. Betul kan? Saya tak tahu lah betul orang cakap. Orang ngangguk dah betul. Jadi kita pun belilah juga tuan-tuan. Bila beli-beli tuan-tuan, lahir-lahir anak kita melilih juga. Pelik tuan-tuan. Jiran tanya pasal pula kamu ni, apa waktu mengandung ni, apa benda yang kamu tak lantak lagi ni. Dia kata dulu ni, satu ketika dulu 6 bulan 10 hari aku teringin sangat makan durian musangking, tapi abang mak han dia beli aku durian batu kurau. Dia ingat aku bodoh. Aku makan pilah. Ni nak cerita di sudut di alam rahim ini, walaupun seronok, walaupun bahagia, walaupun tenang, tidak ada gangguan, tetapi sebenarnya kita diberi pinjaman duduk dalam di alam rahim itu kata kurang lebih 9 bulan 10 hari. Lepas daripada itu Nabi cerita perjalanan manusia ni daripada alam rahim, maka kita akan berhijrah walaupun bukan daripada kemauan-muan kita. Seorang manusia terpaksa berhijrah di satu alam yang disebut dengan alam alam dunia, ataupun disebut alam fana, yang semuanya atas dunia ni akan musnah. Lepas itu duduk atas dunia ni, Nabi sebut umur umat aku ni 60 ke 70 tahun saja. Ini kita kena terima ya. Walaupun saya tahu orang Johor ni memang panjang-panjang umur. Saya ingat kali pertama lagi saya datang ke Mua ni, waktu tu di surau mana tu? Surau tu memang dalam hutan. Bukan sekat dalam hutan. Jalan Bukit Batu tu. Ngeri tuan-tuan. Ngeri sungguh. Bila saya kuliah kat situ tuan-tuan, kebetulan pagi tu mereka baru menguruskan jawatankuasa, baru menguruskan satu orang jenazah yang meninggal dunia usia 99 tahun. Masya Allah, panjang orang umur orang Johor ni. Baik tu tak pelik lah tuan-tuan kalau panjang-panjang 70 macam ayah anda tadi duduk beritahu kan. Saya tak terkejut. Kali pertama memang saya terkejut sehingga terkentut. Memang saya terkejut tuan-tuan kali pertama. Sebab itulah Nabi SAW menyebut tuan-tuan, al-a'maru ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku ni dia tak macam umur umat-umat sebelum ni. Dia umur dia kurang lebih 60 ke 70 tahun. Maka ada sebut 65 tahun ya. Maka lebihnya kita ni kata para ulama lebih daripada 65, Allah Taala bagi peluang kepada dia supaya dia menghayati bermuhasabah terhadap diri dia, banyak tak lagi aku melakukan perkara kebaikan. Allah bagi peluang 60 tu.
Kemudian bila kita dah sedar, kita dah post-mortem, dah banyak bermuhasabah, melakukan tindakan. Cara dia macam mana? Dengan cara kita bersolat taubat, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Panjang umur Allah Ta'ala bagi extend tu tuan-tuan, supaya tujuan untuk kita tengok perhati terhadap diri kita, adakah esok di padang mahsyar, adakah esok layak aku masuk ke dalam syurga. Atau panjang. Walaupun Nabi sebut al-amar umati baina siti wa sab'in, antara 60 ke 70. Tapi kita, semua ni termasuk diri saya, jangan kita anggap kita akan sampai umur 60-70 tahun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dulu. Ni, saya ni tuan-tuan, ada seorang kawan. Memang kami rapat ni. Rapat baik tuan-tuan. Makan sekali. Minum sekali. Tidur pun sekali. Tapi bukan kunyit. Bukan kunyit. Ni saya bukan kunyit. Tau, faham ke kunyit ni? Ni macam koma. Faham ke kunyit ni? Kunyit ni istilah orang muda-muda lah. Ni macam anak-anak ni tengok. Nampak dia pakai serban, dia faham juga tu. Tak? Aku ingat tak tengok TV pun lebih kurang. Ni tuan-tuan, anak-anak kita hari ni, ya Allah, menggelarkan, membahagi-bahagiankan tuan-tuan jenis manusia ni. Kalau yang jenis kunyit ni, maknanya orang jenis suka laki dengan laki ni yang panggil kunyit. Oh tu orang panggil kunyit. Oh. LGBT. LGBT. Kalau perempuan, seorang perempuan dipanggil apa pula? Apa? Ya, lengkuah. Amboi, pandai cari partner tu je. Itu kira lengkuah dengan kunyit tadi. Elok kita buat rendang dia. Ni tuan-tuan, anak-anak perempuan yang suka pada perempuan yang ada cita-cita keinginan cenderung yang bukan kahwin dengan laki, dia kahwin dengan perempuan, dia panggil serai pula. Serai pula. Apa bunda jenama lah tuan-tuan anak-anak kita. Saya ni tuan-tuan, ni 8, nak cerita 5 tahun lepas ni. Hari ni saya 33 tahun. Nak 33 tahun, ni 5 tahun kemudian 28 tahun. Saya ada seorang sahabat yang memang rapat. Tiba-tiba saya dapat telefon, saya dapat WhatsApp tuan-tuan bahawa dia ni dah meninggal dunia. 28 tahun. Kami sama-sama seronok, tapi mudah-mudahan dia mati dalam keadaan baik lah tuan-tuan. Sama-sama belajar di Universiti Al-Azhar. Bila dapat cerita, tuan-tuan dapat mesej, Masya Allah. Sedih tuan-tuan. Sahabat karib saya meninggal dunia. Sebab kenapa? Bawa motor ya. Sambil-sambil bawa motor tu tuan-tuan, accident, meninggal dunia. Rupanya tuan-tuan, bila tengok tuan-tuan, dia punya kamera. Orang motor yang 1000cc, 750cc ni, dia ada kamera. Kamera tu tuan-tuan, kamera yang tengok jalan tu. Kita motor kapcai memang tak ada. Kalau buah tu, orang pelik tengok kita. Polis saman sebab peliknya kita tu. Ni 700 atas ni tuan-tuan, yang laju ni, dia ada satu kamera. Bila tengok balik tuan-tuan, Masya Allah, dia bawa rasa tak laju manalah. Dia bawa 256 km sejam. Waktu tu ambil selekoh tuan-tuan. Laju ke? Tak laju. Dia ada 1000cc tolak 256, berbaki lagi 700 yang tidak digunakan lagi. Tapi saya bukan nak highlightkan di situ. Saya nak highlightkan di sini tuan-tuan. Mati saat ketika usia 28, belum lagi mencecah saat 60-70 tahun. Ingat bahawasanya kematian ini semakin hampir dekatnya malaikat Israel ini. Walaupun satu hadis, hadis ini sifat dia tarhaf dia tuan-tuan, maudhu', tetapi kita boleh ambil antiban. Apa hadis dia? Dalam satu hari ini tuan-tuan, yang kita ada berapa jam? Berapa? Betul lah Abang Zaman. Alhamdulillah dia berjawab betul. Ya, ada satu tempat saya tanya, dalam sehari ada berapa jam? Satu jam. Kat rumah ada satu jam ya. Yang lagi kurang aja sahabat saya macam tadi. Saya kata, dia tanya saya, pergi Kelantan ada berapa jam? Dia kata pergi Kelantan dia 2 jam ya. Saya kata 2 jam pelik, naik roket tu ke naik buruk mana? Dia kata naik kereta Myvi dia warna kuning tu. Saya pun pelik tuan-tuan, sebab daripada Rawang nak pergi ke Kelantan kurang lebih 6 jam. Tapi dia boleh serta 2 jam, saya pelik. Lepas tu saya tanya, macam mana boleh 2 jam? Jam tangan dengan jam kereta. Ya. Masa nak berlampau tuan. Baik tu hadirin dan hadirat yang telah baca Allah. Dalam satu hari ni kita ada 24 jam. Dalam 24 jam, kalau lah dikalinya dengan berapa?
dengan 60 minit, maknanya dalam satu hari kita ada 1440. Ni bilangan minit. Tolong jangan tikam nombor ekor pula. Ada orang pantang disebut nombor. 1440 ni kalau dibahagikan dalam hadis Nabi sebut apa? Bahawa setiap hari malaikat ini akan turun ziarah kita ni, manusia ni yang hidup atas dunia ni, selama 70 kali. Bahagilah. Kalau 1440 ni bahagi dengan 70, maknanya setiap 21 minit malaikat maut dia akan datang tengok kita. Kita start tadi berapa pukul apa tadi? 9:30. Dia turun tuan-tuan, dia tengok kita apa yang kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, ditulis pahala kebaikan dan dibagi tahu pada mak dan ayah kita yang dah tak ada ni. Duduk di alam barzah. Wahai hamba Allah, wahai ibu, wahai ayah, ni anak kamu sedang duduk dalam majlis ilmu. Ni aku nak tulis amal soleh-soleh yang baru kepada kamu. Sebab apa? Kamu tinggalkan anak-anak kamu ini agama, walaupun kamu sudah tidak ada atas dunia, dia masih lagi menjalankan urusan agama. Seronok bawa kita, ayah kita. Setiap 21 minit dia turun balik. Ah, ni dia turun balik ni. Dia turun balik, dia tengok tuan-tuan apa lagi haji ni buat. Alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu lagi. Tapi kenapa tunduk? Tidur pun je lah. Tapi tak apa, syahid. Syahid dalam majlis ilmu ya. Tu ada orang tanya saya dalam kuliah, dia kata apa ustaz ya? Ustaz, kalau orang syahid dalam kuliah ni macam mana? Saya kata syahid macam mana yang kamu maksudkan? Mati ataupun tertidur? Kalau mati memang syahid dalam majlis ilmu. Macam baru ni seorang ustaz namanya Ustaz Murtada ya. Ustaz Murtada baru pulang daripada Indonesia. Dia pergi Indonesia bukan macam makcik-makcik opah-opah ya, pergi beli barang kat Surabaya tu. Ni dia pergi sana sampaikan agama, bukan dakwah kat sana. Balik turun daripada KLIA, balik tuan-tuan tukar-tukar-tukar sampai dekat Tepin, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Ambil waktu tu uji dia dalam keadaan bagi sikit. Oh, dia punya wahabuan lah tuan-tuan. Bila dia bawa ke hospital bertahun kurang lebih 12 hari ustaz. Cikgu 12 hari, Allah sayang dia tuan-tuan. Kita atas dunia pun sayang dia, rupanya Allah lagi sayang pada dia. Mati tuan-tuan, diimamkan oleh ulama' besar dunia, Syekh Quraim Ar-Rajih. Masya Allah tuan-tuan. Balik medan perjalanan nak masuk rumah tuan-tuan, belum lagi tengok wajah isteri, belum lagi tengok wajah anak-anak tuan-tuan, Allah Ta'ala ambil. Apa kata Syekh Quraim? Dia kata ini orang adalah mati syahid. Orang-orang yang keluar dalam majlis, yang keluar daripada rumah, niat dia tuan-tuan untuk pergi ni belajar kerana Allah Ta'ala, maka kalau mati tengah jalan sekalipun tuan-tuan, ini adalah golongan syahid. Semua takut tengok balik. Maknanya tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, baik tu duduk atas dunia ni, saya nak alatkan sikit lah. Walaupun 60-70 tahun, tetapi jangan ingat, jangan melenggah-lenggah kata abad. Sebab kerana malaikat maut ini akan sentiasa datang pada kita, ziarah, tengok apa yang sedang kita lakukan. Waktu tu tuan, Nabi cerita, bila manusia ini sudah dihidup atas dunia, dalam satu tempoh yang sudah diketahui di alam rahim, 120 hari, maka malaikat tulis beberapa catatan, antaranya ialah berkenaan dengan ajal mautnya. Waktu itulah penghijrahan manusia, walaupun duduk atas dunia ni boleh enjoy, boleh duduk atas dunia ni seronok dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, tetapi kekayaan itu Allah Ta'ala stop sekejap. Duduk pula di alam mana? Alam yang disebut dengan alam kubur. Tiga Nabi sebut ni, alam disebut dengan alam barzakh. Sebab itu kalau ikutnya program saya esok tuan-tuan di TV Ahli Hijrah, cerita tentang alam barzakh ni. Jadi saya tak dapat lah sebab penat lah. Ni balik pun tak tahu sampai berapa lagi kan. Tidur berapa hari lah, wallahualam lagi ni. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di alam barzakh ini antara tempat yang ketika itulah dipisahkan hubungan kita dengan dunia. Waktu duduk di alam dunia, tempat kita cari bekalan dan amalan. Tetapi bila mana kita duduk di alam barzakh, waktu tu tidak ada kesempatan dan kembalinya kita buat kali yang kedua. Tidak boleh. Dan tuan-tuan, saya boleh dapat mesej daripada ahli kubur. Mana risau. Maknanya dalam Quran lah. Allah Ta'ala cerita bagaimana gambaran.
saat ketika mana manusia yang sudah berada di alam yang lain. Dalam surah As-Sajdah, tuan-tuan boleh buka ayat yang ke-12. Allah Ta'ala sebut apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farja'na na'malu shaliha inna muqinun. Allah Ta'ala sebut ni tuan-tuan, ketika orang yang dah menyesal ni, bila dia tengok, ya Allah, keadaan aku dalam keadaan mati ni tak bersedia, ya Allah. Rupanya mati waktu tu aku tak mengadu domba padamu nak minta taubat. Belum sempat lagi aku minta taubat, kau sudah perintah malaikat untuk mencabut nyawa aku, wahai Allah. Waktu tu apa mereka minta, tuan-tuan? Mereka kata, farja'na na'mal salihah. Wahai Allah, kalau boleh, ya Allah, bagi peluang pada saya untuk saya nak kembali ke alam dunia. Kami nak beribadat. Setiap masa, setiap detik kami takkan lepaskan begitu saja. Setiap minit kami takkan lepaskan begitu saja. Dan setiap jam kami takkan lepas begitu saja. Kami nak buat amal soleh. Kami ada harta banyak. Memang harta aku ni dalam bank saja, CIMB pun dah angkat tangan ni, dah tak boleh simpan duit banyak sangat. Ya Allah, pulanglah aku, ya Allah, pulanglah, pulanglah, ya Allah. Aku nak buat kebaikan, nak banyak infak, wahai Allah. Nak sedekah kepada fakir dan miskin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat amal soleh. Inna buqinun. Hari ini kami dah yakin, kata orang yang dah menyesal, tuan-tuan. Itu tak percaya. Allah Ta'ala kata tidak, sekali tidak. Tidak, kamu tidak akan kembali. Sebab kerana kehidupan atas dunia ni yang kita duk baca tiap-tiap malam sebelum kita tidur. Tuan-tuan baca tak? Apa yang kita baca? Suratul Mulk. Liyabluwakum ayyukum ah. Sanu amal. Masya Allah, semua gampang hafiz laka ni, tuan-tuan. Semua ni adalah bentuk ujian. Siapakah di kalangan aku yang hamba aku yang sebaik dari sudut amalan. Alam barzakh, ibu ya, 60-70 tahun, wallahu alam. 100 tahun, 1,000,000 tahun, wallahu alam. Satu hari yang Allah Ta'ala janjikan, waktu tu Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat, nama dia dalam kurungan, dia ni tugasnya meniup sangkakala. Apa nama dia? Israel. Israel, Israel lah, agak-agak lah. Israel, Palestinoh. Isra? Isra? Isra Merat? Israfil. Israfil. Malaikat Israfil ini, dia meniup sangkakala kurang lebih, ada para ulama' menyebut 3 kali. Ada yang jumhur ulama' mengatakan 2 kali. Kali pertama dia tiup, tuan-tuan, ketika itu, kullu man 'alaiha fan. Yang hidup atas dunia ni, tuan-tuan, semua akan musnah. Takkan ada lagi yang hidup. Waktu tu, tuan-tuan, antara jarak yang Nabi sebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan ditanya kepada Abu Hurairah berkenaan dengan hadis yang disebutkan tadi, Nabi kata, antara 2 tiupan malaikat Israfil, pertama dengan tiupan yang kedua, jarak dia 40. Nabi sebut 40 saja. Sehingga sahabat-sahabat tanya, wahai Abu Hurairah, kamu dengar hadis daripada Nabi yang Nabi sebut 40 tu, adakah 40 hari? Tuan-tuan, apa kata Abu Hurairah? Aku tak nak jawab. Adakah yang dimaksudkan 40 yang dari Rasulullah itu 40 tahun? Aku tak nak jawab. Adakah 40 bulan? Tak nak jawab. Maknanya 40 hari ini, tuan-tuan, sebab itu para ulama ada yang menafsirkan 40 tahun. Jarak antara apa? Tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Ada pandangan yang berbeza, wallahu a'lam. Tetapi ingat, saat ketika itu jangan samakan perhitungan setiap jam yang terdetik waktu kita hari ini dengan kita berada di alam yang keempat, disebut dengan alam mahsyar. Alam mahsyar ni lagi dahsyat. Nabi sebut ni atas kepala kita ni, tuan-tuan, satu galah. Ada yang disebut 1 mil. Ada yang satu mil ni maknanya satu batu lah. Satu batu 1.63 kilometer. Tuan-tuan, 65 kilometer jarak. Di sini sekarang ni orang pakai kilometer, orang tak pakai batu. Tuan-tuan akan tanya saya pakai batu, saya tak boleh nak jawab. Berapa ustaz daripada Rawang tolak mari Johor Muar ni? Saya tak boleh nak jawab. Jawab batu, saya boleh jawab anda kilometer, 292 kilometer saya boleh jawab. Tapi kalau batu, insyaAllah saya kutip kat dulu kan. Orang-orang dulu memang, tuan-tuan, kalau dibahagi-bahagi-bahagi, dia dapat orang lebih kurang 200-190 bayi batu. Orang dulu main batu. Ni jaraklah kita ni hari ni, antara kita di dunia ni dengan matahari ni, berapa jarak?
Tuan-tuan boleh jawab tak? Berapa juta kilometer tuan-tuan antara kita dengan matahari pun terasa panas. Tuan-tuan tak sanggup seseorang bila khutbah Jumaat, dia duduk, tuan-tuan tak sanggup dia duduk semayang kat luar. Seorang pun tak sanggup. Termasuk akulah. Seorang pun tak sanggup. Terasa panas sungguh tuan-tuan. Apatah lagi di padang mahsyar ni ibu-ibu ni, duduk atas kepala kita. Waktu tu lah kita nak tunggu tuan-tuan syafaat yang hari ni kita duduk sambut ni. Yang hari ni kita duduk buat tiap-tiap tahun ni. Dan 5 bulan pula hebat. Takkanlah Nabi tak kenal kita tuan-tuan. Sebab itu Nabi begitu sayang pada kita ni. Kalau kita baca sejarah hidup Nabi ni, satu hari tuan-tuan cerita saja cerita sejarah hidup Nabi, ramai orang yang boleh menitiskan air mata. Tuan-tuan tengok di akhir penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun. Waktu 60 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu dia hidup atas dunia ni, pernah diriwayatkan pada malam itu dia berqiyamul lain. Nabi ni wajib bagi Nabi adalah berqiyamul lain. Malam, bangun maghrib malam. Saya sebut ni, qiyam al-lain. Qiyamul lain, maknanya bangun malam. Bukan qiyam online. Nabi bangun malam. Nabi bangun malam, apa yang Nabi buat tuan-tuan? Nabi banyak beribadat pada Allah Ta'ala. Nabi yang dah confirm syurga, yang dipelihara daripada dosa pun, Nabi masih lagi solat tuan-tuan, wajib bagi Rasulullah. Sehingga Aisyah kata, ya wahai Rasulullah, apa sebab kamu sampai bengkak kakinya kamu ni? Kamu sudah confirm masuk dalam syurga, bukan syurga bawah, syurga paling atas, syurga Firdaus. Kamu ni sudah confirm masuk dalam syurga, wahai Rasulullah, terpelihara pula daripada dosa. Apa sebab kamu semayang sampai bengkak kaki? Nabi kata apa ni? Tidakkah boleh aku seorang hamba menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur, berterima kasih. Ini kita nak sentuh malam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi 60 tahun Nabi munajat. Selalunya Nabi baca, diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani dan juga Anas bin Malik. Dua orang sahabat Nabi ni, dia memang dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi tiap-tiap malam tuan-tuan, pernah join dengan Nabi semayang. Nabi kalau semayang qiyamulail saja satu rakaat, 4 surah Nabi baca. 4 surah ni tuan-tuan, bukan surah belakang Quran tu tuan-tuan. Kita 4 surah, surah kita 4 surah belakang. Tabat, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tu kita. Man. Tapi Nabi 4 surah mula ni. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dengan suratul Nisa. Bayangkan tuan-tuan, habis rakaat yang pertama ni Nabi baca 4 surah ni. 7 campur dengan 286, campur dengan 200, campur pula dengan 172. Bayangkan satu rakaat Nabi baca ni tuan-tuan, dah menggetar kita punya kaki. Saya ingat bukan getar tuan-tuan, kita lari dululah. Kan? Bayanglah tuan-tuan keadaan kita tu. Kalau kita kat surah ni tuan-tuan, tu imam tadi dia baca okey dah tu. Dia tak panjang sangat, tak pendek sangat. Kita tuan-tuan rasa panjang lagi. Panjang lagi ya. Ada sempat tuan-tuan di belah Selangor tu, dia memang tak suka tuan-tuan baca panjang-panjang. Dia kata, imam kami ustaz, dia memang di train memang takkan panjang. Dia paling-paling seronok Qul huwallah bahagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Ini calon imam kami ni. Jadi Nabi tak gitu. Nabi dalam sunat, tuan-tuan solat sunat, Nabi akan panjang bacaan. Sebab itu, siapa-siapa yang nak jadi imam ni, dia kena tengok dulu belakang jemaah. Dia tengok makmum dia siapa. Kalau tengok semua, time masih berbisa tuan-tuan, maka jangan panjang-panjang. Paling kurang setengah muka pun kira okey lah. Ataupun satu ayat, dua ayat, okey lah. Tengok dulu yang belakang tu jemaah. Oh, pakcik tu ujung sekali kencing mana? Oh, yang sebelah sekali, oh kencing orang. Lagi tengok orang. Tengok karakter jemaah belakang. Kalau semua muda-muda macam ini tuan-tuan, tarik satu juzuk pun tuan-tuan, dia tak rasa apa. Kan? Tuan-tuan yang semayang, duduk atas bangku, lagi tak rasa. Kan? Duduk atas bangku, relax. Kan? Sedar-sedar bagi salam. Kan? Baik itu hadirin dan hadirat, Nabi SAW solat sunat, Nabi panjangkan. Tak ada. Kita seorang-seorang tak ada masalah panjangkan. Tetapi kalau solat fardu tak, jangan memberati terhadap urusan kamu dengan makmum kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari Nabi baca satu ayat. Tak silap surah Ali Imran ayat 118. Boleh buka. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Wahai Allah, sekiranya kamu nak mengazabkan mereka, kamu berhak wahai Allah. Fa innaka antal aziz, sebab mereka ini adalah hamba-hamba kamu. Kalau kamu bagi keampunan kepada mereka, kamu berhak juga wahai Allah. Sesungguhnya kamulah Maha Agung lagi Maha bijaksana. Inilah yang Nabi baca tuan-tuan, diriwayatkan setiap perbuatan Nabi. Allahu Akbar. Nabi rukuk, Nabi baca in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Nabi i'tidal pun Nabi baca benda yang sama sampailah Nabi sujud. Sehingga ketika itu tuan-tuan, Allah Taala Maha mengetahui. Dia suruh malaikat Jibril, sahabat Nabi ni yang banyak bersama dengan Nabi 23 tahun duk sampaikan dakwah, duk sampaikan wahyu. Dia kata, wahai Jibril, kamu tanyalah kepada Muhammad apa sebab dia pelik. Pelik sangat dia semayang pada malam ni. Malaikat ni la ya'sunallah ma'amarahum, tak mengingkari perintah daripada Allah. Dia pun turun tuan-tuan mendampingi Nabi. Apa dia kata? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, ngapa pendek menor kau baca malam ni? Tapi tak ada dah cakap apa perak ini ya? Masa ni ingat pandai pula Jibril cakap perak ya? Eh ada tuan-tuan, jangan macam tu. Saya tuan-tuan pernah satu hari saya pergi ceramah di Shah Alam, Seksyen 7 Shah Alam. Tuan-tuan pergi, saya pergi ya Seksyen 7 Shah Alam. Bisa pergi aja ya. Ni ibu saya pergi masjid. Jekyll. Jangan sebut Jekyll Ustaz, kami pantang. esok siaplah orang rumah kan. Suami kena ajaklah ya. Seksyen 7 Shah Alam ni. Seksyen 7 Shah Alam, saya pun duk ceritalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan, bila kita seorang perak ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak panggil Abu Bakar ya. Kita panggil apa? Abu? Abu Bakar ya, Bakar ni. Bila sebut Abu Bakar, Abu Bakar tuan-tuan, habis-habis ceramah tu datang seorang pak cik. Dia kata, "Ustaz duk cerita Abu Bakar, duk panggil Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar ni orang Kuala ke?" Oh, yeah. Dia ingat orang Kuala Kangsar tuan-tuan, pening kepala aku. Ya ada orang macam tu tuan-tuan. Ni Jibril alaihi salatu wasalam dia turun, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ngapa pendek menua sangat kamu baca malam ni, tak seperti mana malam-malam biasa. Kalau malam-malam biasa kamu baca panjang hatta sampai 600 lebih ayat satu rakaat, ni satu rakaat satu ayat, apa benda yang kamu nak? Nabi tak jawab, cuma Nabi angkat tangan tuan-tuan. Ni kita kena syukur. Yang kedua, pertama tadi kita syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kedua, kita kena syukur sebab kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Apa sebab? Nabi tanda tangan, Nabi minta, Allahumma ghafirli wali ummati, wahai Allah, ampun dosa saya ya Allah. Nabi dah tahu dia ni antara manusia yang maksum, tapi Nabi minta lagi dosa atas dia diampun oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi minta dosa umat-umat dia yang ada pada zaman itu, dan juga yang kita yang Nabi tak pernah tengok wajah ni. Nabi minta tuan-tuan, pengharapan satu cita-cita Nabi supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Waktu tu tuan-tuan, Jibril bawa permintaan, wahai Allah, sebenarnya yang Nabi buat pelik ni malam ni, ini yang Nabi nak. Nabi pertama, Nabi yang minta supaya dosa dia diampun. Yang kedua, dosa umat dia diampun. Maka Allah Ta'ala bagi empat kabar gembira kepada kita tuan-tuan, ibu-ibu ya. Pertama sekali Allah Ta'ala bagi apa? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah dah mengampunkan dosa kamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ni wahai Rasulullah, aku ni diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya sampaikan kepada kamu. Yang keduanya apa dia? Allah mengampunkan dosa umat-umat kamu, confirm akan mengampunkan selagi mana dia tak buat satu benda, iaitu mensyirikkan Allah, yakni menduakan Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, kabar gembira lagi buat dirimu dan juga umatmu. Esok di padang mahsyar ni, saat manusia dihimpun di padang mahsyar, semua orang ni kadang-kadang tuan-tuan, waktu tu yang disebut oleh Rasulullah, akan nak diperhitungkan terlebih dahulu berbanding daripada umat-umat yang lain. Semua pakat rasa kalau dia takdirkan dia memang tak layak masuk dalam syurga. Dia kata, wahai Allah, jangan lamakan sangat aku duduk di padang mahsyar, biar aku terus masuk dihukumkan di dalam api neraka. Waktu tu kita umat Muhammad ni diberi peluang sekali lagi diperhitung terlebih dahulu berbanding umat yang pernah hidup sebelum daripada kita. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, perkara yang keempat yang kamu dapat dan juga umat kamu akan dapat esok di dalam syurga, kita semua ini akan menikmati keindahan, kenikmatan di dalam syurga berbanding daripada umat yang pernah hidup sebelum daripada kita. Allah, Nabi sayang kita, syukur kita jadi umat Nabi. Allah Ta'ala bagi terima permintaan Rasulullah. 63 tahun waktu malaikat datang tuan-tuan nak cabut nama Nabi.
waktu tu kita baca Nabi bila dia tarik daripada kaki ni, start daripada kaki lah, orang mati ni ditarik roh, roh keluar daripada umbun-umbun ni. Ha, sebab itu kalau tuan-tuan tengok ada orang mengurut ya, yang mengurut ni kadang-kadang dia start daripada bawah. Tanya dia, sebab apa start daripada bawah? Dia kata apa? Roh nak keluar daripada daripada bawah sampai ke atas. Dia alasan dia macam itulah. Tapi tak matilah lepas tu, jangan risau. Takut pula nak mengurut bandingkan. Itu alasan-alasan masing-masing lah. Ada yang start belah kanan dulu. Kenapa kita tanya? Yang tadi kita ngurut kan? Ngurut start daripada bawah, dia start bawah sampai atas. Tapi pergi kat dukun ni pula, bukan dukun lah, macam tukang urut lah. Dia start belah kanan. Sebab apa start belah kanan? Sebab Nabi suka mula dengan belah kanan. Macam-macam lah hujah lah yang dalil lah. Selagi mana dia tak pakai mentera-mentera, boleh kita urut tuan-tuan. Yang penting laki dengan laki lah. Yang perempuan dengan perempuan. Itu kena gelak tu macam, pernah ada pengalaman lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi bila ditarik, kalau tuan-tuan buat pengurusan, saya imam tuan-tuan, mantan imam, imam masjid ni. Jadi bila kita buat pengurusan pada jenazah, kita tengok kaki jenazah tu macam mana. Dia tak macam kita lah, macam kita. Kita masih lagi ada kekuatan, masih ada ruh dalam jasad kita. Lepas tu kita boleh gerak-gerak. Cuba tuan-tuan gerak, boleh gerak tak? Kalau tak gerak tu bahaya tuan-tuan. Kan? Ada gerak-gerak-gerak gitu kan. Jadi tuan-tuan, orang akan mati kaki macam tu. Dia akan ke depan. Dia memang tidak ada kekuatan lagi, tidak ada kudrat lagi. Waktu itulah baru kita menyesal. Satu hari nanti. Lepas tu kita masih lagi yang boleh bergerak begini. Langkahkanlah banyak menuju ke rumah Allah. Langkahkanlah tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan kaki inilah yang menjadi saksi. Tapak-tapak kaki yang hidup atas dunia ni pun tuan-tuan, yang kita banyak menuju ke rumah Allah Ta'ala, esok dia akan bantu kita menuju perjalanan mudah kita seperti mana yang kita minta pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi tunggu kita di tiga tempat. Sekejap lagi saya cerita. Tuan-tuan, Nabi ditarik daripada kaki ni, bila sampai di lutut Nabi sebut Allah, sakitnya sakit sakaratul maut. Nabi pernah cerita satu ketika dulu pada sahabat, Nabi tak belum lagi mati, Nabi belum lagi nazar. Nabi cerita saat sakaratul maut ni, sakit tak sakit? Oh sakit, Nabi cerita. Tapi bila Nabi kena sendiri, bila Nabi ditarik daripada kaki sampai ke lutut, Nabi sebut Allahu akbar, sakit ya Allah. Bila sampai ke pinggang semakin sakit, sampai ke dada semakin sesak dada Nabi ni. Bila sampai di halqum, ya Allah, benarlah aku cerita kepada sahabat dulu berkenaan dengan orang, bila nak roh ni bila nak keluar, dia sampai dia berhenti di halqum tu, waktu tu seolah-olah dicincang-cincang oleh tukang daging begitu punya sakit sakaratul maut. Nabi tuan-tuan diminta doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, impun sakit sakaratul maut ni di kalangan umat-umat aku. Nabi minta lagi, sayang lagi tuan-tuan, syukur. Nabi minta lagi tuan-tuan, ketika mana kita duduk dalam keadaan sakaratul maut ni, Nabi minta supaya dia yang tanggung sakaratul maut. Oh, benda ni Allah Ta'ala tak terima. Doa-doa lain Nabi, sahabat-sahabat minta Nabi doa, semua makbul. Tetapi doa oleh Nabi nak minta sakaratul maut di kalangan umat dia, biar Nabi tanggung, ni doa Nabi tak diterima. Tapi Nabi tak zalim ibu-ibu. Nabi ajar pada kita satu doa. Saya nak sampaikan tuan-tuan, mudah-mudahan kita mudah esok dalam keadaan sakaratul maut. Nabi ajar dengan 5 kataan saja. Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ikut saya boleh? Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Allahumma barik lana. Ikut juga tu. Haji, kena makan lagi Haji. Apa semua ni? Semangat, makan. Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni, bantu saya, ya Allah, ala sakaratul maut, bila mana nak berhadapan dengan sakaratul maut. Ni permintaan Nabi, tuan-tuan. Nabi ajar pada kita, mudah-mudahan walaupun aku tak dapat makbul permintaan aku oleh Allah Ta'ala, tetapi Nabi tak zalim, Nabi tinggalkan doa ni. Mari kita sama-sama beramal dengan doa ni, moga-moga Allah Ta'ala mudahkan perjalanan waktu nak keluar daripada jasad kita. Allah Akbar. Itu syukur pada tuan atas nikmat anugerah pertama. Yang keduanya ialah kita ni menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling tidak pun tuan-tuan, apa yang kita boleh buat, yang kita boleh tunjuk tuan-tuan, sebelum kita mati ni, kita adalah umat, bukan setakat umat yang terbaik yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tetapi kita ikut kuduh asanah kita, idol apa, idola kita
ni adik-adik ni, muda-muda ni, adik-adik, tuan-tuan, kita kadang-kadang risau bulan 12 baru ni, yang mana bila kematian seorang artis Korea K-pop tu menangis anak kita daripada Johor kadang-kadang. Kan, daripada mana tu hang untuk ngulu nak kena mana. Bukan kampung aku kan. Kampung orang. Kan. Kita kadang-kadang sedih tuan-tuan, memang tengok yang pakai tudung, yang doa, yang baca tahlil tu bukan daripada keturunan kita, memang dia bukan tak ada kena mengena dengan anak kita, darah daging kita apatah lagi memang tak ada kena mengena. Eh, apa pasal mantak kat dia lah, dia nak mentera pun jangan. Kalau hari ni kita sudah mendaulatkan tuan-tuan, membenarkan perkara-perkara maksiat mungkar macam ni berlaku depan mata kita dalam masyarakat kita, tak mustahil dia akan memviruskan yang lain ni, anak-anak muda kita ni. Itu yang paling kita takut. Anak-anak ni tuan-tuan, bila dia tengok, dia sayur, dia sanjung artis-artis yang tak manfaat langsung. Tuan-tuan tengoklah, pertama yang nak layak masuk dalam syurga orang Islam, tapi yang mati bukan orang Islam, kan layakkah kita nak mendewa-dewa ataupun nak meraja-rajakan dia? Maka kita kena ingat satu ya tuan-tuan, Nabi sebut esok ni bila manusia tercegat di padang mahsyar, mereka ini akan dibangkitkan bersama dengan man ahbabta, yang mana mereka ni pernah sayang satu ketika dulu atas dunia. Kalau mereka sayang dan cinta kepada Nabi, maka esok mereka akan bangkit bersama dengan Nabi. Kalau mereka sayang dengan ulama, esok tuan-tuan akan berdamping dengan para ulama. Tuan-tuan tengoklah. Ustaz Murtadha ni dulu waktu sebelum dia berlaku kemalangan, orang tak apa-apa nak kenal dia. Tapi bila dia selalu damping dengan para ulama, jadi PA Ustaz Azhar Idrus. Kemudian pula dengan Ustaz Wadi Anwar, seorang alim. Tuan-tuan tengok, bila berlaku pula dengan orang alim, maka dia dapat tempiah. Tengok hebatnya kekuatan bila kita duduk dengan para ulama. Atas dunia saja dia sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan tengoklah esok di padang mahsyar, mereka ini pasti akan mendapat kelebihan. Orang yang bersama dengan para ulama, mereka ini akan bersama dengan para nabi. Sebab Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Tapi kalau tuan-tuan duduk sanjung ikon artis tuan-tuan K-pop, jangan pelik. Apa sebab? Kerana aku terginjal-ginjal ni. Yang K-pop kan ginjal-ginjal kan? Ginjal. Rupanya kita esok terserik tuan-tuan berjalan bukan kaki tetapi melalui muka. Na'udzubillah. Ini yang kita rasa takut, walaupun tu bukan anak perempuan kita, tetapi kita kena ambil sensitiviti bab-bab begini tuan-tuan. Lepas itu kita kena ambil, jadikan idea kita Rasulullah. Saya nak kongsi dua benda secukup lah. Boleh je dua benda sikit lagi eh? Boleh tuan-tuan? Jauh tuan-tuan. Dua benda. Yang pertama sekali, kalau betul-betullah kita sayang pada Nabi, ikut contoh tauladan Nabi, pertama sekali ialah setiap kali kita bertemu dengan saudara seislam kita, ibu bapa, ya, mulakan dengan salam. Salam. Mulakan dengan salam. Saya tahu tuan-tuan mengaji di UK, saya tahu. Ulu Kelang eh. Ingat United Kingdom. Saya tahu tuan-tuan belajar di London kan. Ya. Memang dah terbiasa Ustaz, hi, bye. Saya dah biasa dah Ustaz. Ya, memang biasa tu kita ubahkan, pelik. Pelik kita ubahkan kebiasaan kita yang perlu dibiasakan. Apa dia? Ucaplah salam. Sebab dengan perkataan salam ini sebenarnya adalah satu doa yang kita minta, dan dia mengukuhkan lagi hubungan silaturahmi kita sesama kita. Tuan-tuan, dalam salam ibu-ibu ya, yang kita minta pada Allah Ta'ala tiga benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga minta pada Allah, tiga benda. Yang pertama, ya Allah, kami minta selamat keluarga kami, ya Allah. Yang kedua, bukan setakat selamat, kami minta pula rahmat, kasih sayang daripadamu, wahai Allah. Dan yang ketiga, kita minta apa? Ya Allah, berkatilah keluarga yang berada dalam rumah ini. Tiga benda yang kita minta kepada Allah dalam perkataan salam. Sebab tu adik-adik ni, masuklah abang-abang eh. Saya mengajar sekolah menengah, kadang-kadang bersisih dengan pelajar-pelajar ni, dia bagi salam bagus dah. Tapi bagi salam dia, saya tak tahulah dia punya salam macam mana. Kita nak minta selamat, kita nak minta rahmat, kita nak minta barakah. Tapi dia salam macam mana? Assalamualaikum. Haji Ramli macam biasa je. Haji-haji pun lebih kurang kan. Kadang haji, bukan haji belah ni lah, haji belah nu. Haji belah nu, tuan-tuan dia bagi salam. Haji dah dua kali dah, umrah 10 kali. Rajin tuan-tuan, bagi salam rajin. Suai. Saya kalau dengar belajar jalan macam ni tuan-tuan, kita kalau doa, kita minta biar jelas. Salam, alaikum, warahmat, wabarakatuh.
Tapi dia bagi suaikum. Suaikum saya pun apa ni? Saya pun. Lepas tu tuan-tuan betulkan salam ni. Mam bagi kita kepada anak-anak kita ni. Kalau tuan masuk rumah ni nak ambil berkat, nak ambil selamat, ambil rahmat ni, minta bagi salam. Kalau tak nak salam panjang, salam pendek pun sudahlah. Salam assalamualaikum cukup. Assalamualaikum cuma kaedah Islam dia ajar bagi. Bila kita ni yang lambat bagi salam, orang yang bagi salam ni walaupun sunat tapi pahala dia banyak berbanding orang yang jawab, sebab kerana susah nak mulanya bagi salam ni. Eh tuan-tuan, kalau kita ni yang tak kenal ni, yang tak kenal, kalau tuan-tuan saya tak datang ceramah ni, kalau berlaga dekat pasar malam, tuan-tuan nak penumbuk saya. Itu tak kenal. Tapi kalau sudah kenal tuan-tuan, Ji. Haji dah kenal daripada jauh walaupun tak nampak muka sebab baju dia warna pink. Memang betul lah Haji dia. Haji terasa lah. Minta maaf Haji lah. Daripada jauh kita dah keluar lah kan. Tambah yang duduk flat lagi lah. Kan? Ubah sikit tuan-tuan. Kita mula dengan bagi salam pendek. Assalamualaikum. Cuma Islam mengajar lagi, orang yang lambat bagi salam tadi, dia kena jawab dua. Lebih baik daripada orang yang yang bagi salam. Assalamualaikum. Maka kita kena jawab macam mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ha, cukup dua. Kalau dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab bagi panjang sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi salam panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab seumpama dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ataupun waalaikumsalam. Cukup. Sebab kenapa? Pernah diriwayatkan seorang sahabat Nabi ni semua nak jadi orang yang pertama bagi salam pada Nabi. Sebab kenapa? Dia nak nak ucapan doa daripada Rasulullah. Jadi mereka ni tuan-tuan gairah sehingga Abu Bakar sendiri duduk di lereng bukit menyorok tu. Bila tengok Rasulullah lalu tuan-tuan, assalamualaikum ya Aba Bakrin. Nabi dulu bagi salam, terlepas lagi aku. Jadi ada seorang sahabat ni, dia dapat bagi salam, dia ambil kesempatan tu, dia doa. Pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga berkat. Lalu bila Nabi dengar itu, Nabi jawab waalaikumussalam. Sahabat tadi pelik, kenapa ya? Aku bagi Nabi tiga doa, Nabi jawab satu doanya. Kenapa pelik sangat ni kan? Lalu sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa pendek benar kamu jawab? Aku doa tiga, kamu jawab satu, mana Haji? Itulah istilah Uyumullah ya. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kata, wahai sahabat, sesungguhnya kamu tidak memberi ruang dan peluang kepada aku untuk aku menjawab dengan jawapan yang panjang. Oleh sebab demikian Nabi menyebut waalaikumussalam. Boleh juga ataupun seumur panjang dengan dia. Jadi tuan-tuan, bila orang panggil bagi salam, satu jawab dua, dua jawab tiga, tiga jawab seumpama ataupun waalaikumussalam memadai. Jangan pandai-pandai lebih-lebih tambah yang bukan-bukan. Oh ni ada setengah orang tambah yang bukan-bukan. Bila dia tengok sahabat dia wabarakatuh kan, dia pun jawab apa? Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah. Itu bukan itu bukan kerja tuan-tuan ya. Itu khatib atas mimbar kan. Yang ni paling mudah, paling susah untuk kita praktik. Paling mudah untuk ucap, tetapi tuan-tuan paling susah untuk praktik. Kita sama-sama fikirkan. Sayang kepada Nabi, buat ikut apa yang Nabi SAW buat. Yang ketiganya tuan-tuan, yang kedua, ikut cara Nabi. Saya sebut dua ya. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Pergilah ziarah orang yang berlaku satu-satu kematian. Nabi suruh pergi. Lepas itu ibu-ibu jangan takut lah. Lepas itu saya pun, saya cerita tadi lah pengalaman ya. Saya kahwin dengan perempuan. Risau je tadi, saya cerita kunyit tadi. Isteri saya, dia tengok, bila tengok van pun dia dah persepsi dia lain dah. Dia kata bau kapur baru ya. Dia perempuan ni memang macam tu. Dia memang, dia takut. Bukan setakat, jelas maksudnya bukan takat mayat, van mayat pun dia dah takut dah. Saya pun takut kan. Malam-malam tiba-tiba kan. Tapi ada satu masjid di belah KL ni, belah KL, nama dia Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Masjid di belah setapak ni, memang tuan-tuan, parking penceramah macam saya ceritalah, parking dia memang sebelah van mayat. Tapi saya tak takut tengok van mayat dia. Sebab van mayat dia tak macam van mayat masjid-masjid lain. Van mayat dia jendeh dia Hyundai Starrett. Bukan istimewa. Hyundai Starrett. Bila saya tengok van mayat Hyundai Starrett, rasa nak mati kat situ tuan-tuan. Jarang van mayat Hyundai Starrett.
yang selalunya van yang ikat exhaust dengan tali tu. Itu banyak. Tapi bila tengok macam ni rasa semangat. Masya-Allah tuan-tuan, inilah pengharapan ataupun mudah-mudahan inilah kali terakhir aku dibawa daripada masjid menuju ke alam, ke alam barzah. Seronok tuan-tuan. Naik starik siapa tak seronok. Baik tu ibu jangan takut ni. Nabi kata kalau betul-betul lah kamu ikut, kamu sayang, kamu cinta pada aku, duk buat tiap-tiap tahun ni sampai 5 bulan ni nak suruh aku kena ni esok ni. Maka tuan-tuan, Nabi kata buatlah paling kurang yang ni, yang dua ni. Pergi ziarah orang mati. Sebab kenapa? Orang yang pergi ziarah orang mati ni sebenarnya dia boleh mentazkirah buat diri kita. Tuan-tuan cuba bayang macam ni lah. Saya tuan-tuan, sebelum saya jadi imam, saya memang tak ambil pot langsung tentang masyarakat ni. Balik Mesir tuan-tuan, bila kahwin habis kerja, balik kerja tidur, lepas tu pergi jalan-jalan, itu je. Bila kita jadi imam ni, kita buat pengurusan, Allahu Akbar ya. Depan kita kali pertama mayat nak bagi mandi tu macam ni tuan-tuan, sampai termandi aku tuan-tuan, punya getah tu, getah takut ya Allah. Bila kita mandi tu ya Allah, kali pertama ni memang berdebar pucat tu, ustaz nampak pucat ustaz, tapi okey tak ada apa. Tapi tuan-tuan nak cerita ni, kali pertama saya tak dapat lagi tazkirah tu. Saya tak dapat lagi untuk apa? Nak disebut oleh Nabi ni, fa'innaha tuzakirul akhirah. Sesungguhnya dengan menziarahi kematian, mengikut pengurusan kematian ini, dia boleh apa? Memberi tazkirah buat kita. Saya tak dapat itu. Sebab apa? Saya sendiri takut pada diri saya. Tapi bila dah lama-lama ya ibu-ibu ya, bila kita menguruskan jenazah ni masya-Allah, bila kita mandikan tuan-tuan, waktu tu barulah betul apa kata Nabi. Ya Allah, hari ini saya mampu lagi mengangkat cebok dengan sendirinya ya Allah, tetapi esok aku tidak ada kudrat lagi untuk aku menyebokkan diri aku. Yang akan cebok aku siapa? Ni tuan pengerusi Haji Ramli. Khusus macam tu lah ya. Yang akan mencebok siapa? Tuan Imam. Yang akan mencebok siapa? Ni Abang Ibnu Zaman. Dialah yang akan mandikan aku wahai Allah, waktu tu aku tidak ada kudrat lagi wahai Allah. Ya Allah, hari ini aku mampu lagi pakai jubah yang cantik-cantik ya Allah, untuk aku menuju ke rumah Allah Ta'ala. Wahai Allah, satu hari nanti aku dah tak mampu untuk pakaikan dengan sendirinya. Siapa yang pakai pakaian untuk aku? Ni Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, dialah yang akan pakai pakaian untuk aku. Wahai Allah, hari ini aku mampu datang melangkah demi langkah menuju surah As-Salihin. Semayang pula berdiri, wahai Allah. Semayang pula berjamaah, wahai Allah. Ya Allah, pastinya satu hari nanti aku sebaca mana sahabat aku di hadapan ni lah. Mereka ini ketika ini tak mampu nak bangun sendiri, mereka ini akan disolatkan oleh jemaah ahli qariah parit-parit yang ada kat sini. Wahai Allah Ta'ala, hari ini aku mampu berjalan, ya Allah. Aku mampu berjalan, tapi satu hari nanti aku tak mampu nak berjalan, ya Allah. Aku akan diangkat oleh anak-anak aku, ya Allah. Aku akan diangkat oleh saudara mara aku, ya Allah. Aku akan diusung masuk ke satu tempat alam. Itulah pemisahan antara dunia dan juga alam barzah, wahai Allah. Tuan-tuan, bila kita tengok pula di kubur, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, waktu tu kita tazkirah lagi buat diri kita, ya Allah. Bagaimana keadaan manusia yang duduk di alam yang tidak ada ruang untuk bernafas langsung, wahai Allah. Dahlah sempit, wahai Allah. Kami tengok memang diukur sama panjang. Diukurnya sama lebar ni. Ya Allah, semakin lama semakin ditimbusi dan ditutupi oleh tanah-tanah, wahai Allah. Bagaimana nak bernafas? Ya Allah, kami nak, ya Allah. Ni, waktu tu kita berbisik dalam seorang-seorang ni. Wahai Allah, benarlah apa yang diminta oleh anak si mati tadi. Dia kata apa? Allahumma ja'al qabrahu. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabrahu hafratan min hafarin niran. Diminta oleh anak, diminta oleh imam, ya Allah, jadikanlah persinggahan ibu, ayah dan pakcik makcik ini yang mati ini, ya Allah, seolah-olah mereka berada di taman syurga. Wala taj'al qabrahu hafratan min hafarin niran. Jangan jadi tempat persinggahan mereka sebelum nak tunggu mahsyar esok, sebelum nak dibangkitkan di padang mahsyar esok, seolah-olah mereka ni disiksa duduk di dalam lubang api neraka. Tuan-tuan, waktu tu baru kita boleh menitih air mata. Sebab itu tuan-tuan, kita ni dibanyakkan, disunatkan, kalau betullah kita ni sayang pada Nabi. Tengok tu tuan-tuan. Ha, ikut tuan-tuan satu persatu. Kemudian bila kita tengok macam tu, ya Allah, apa pula amalan yang boleh bantu kita? Ha, waktu tu lah kita mengaji. Ada yang Nabi sebut tiga benda yang kalau kita buat, pahala tak pernah putus. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah ni benda yang ada manfaat lah. Wakaf benda yang masih elok. Ni ada seorang makcik tuan-tuan ni, dia datang jumpa saya.
Bila saya kata saya nak buka tabung untuk surau sekolah saya, dia memerlukan untuk baiki dan sebagainya. Ada lepas habis tu dapatlah sedikit jumlah. Dan pakcik ni, makcik ni dia datang. Dia kata, "Ustaz, bila ustaz sebut macam tu, saya ingat nak wakaf benda yang paling saya sayang atas dunia ni." Saya pun seronok lah. Waktu tu dah tergambar macam-macam lah. Rumah dia ke, tanah ke, mah ke apa. Perempuan dia suka mah kan. Jadi sebayang macam tu lah. Saya kata, "Baguslah makcik. Itulah mudah-mudahan esok tempat makcik syurga lah." Ha. Kemudian bila dia tanya apa barang tu, saya nak wakafkan benda yang paling saya sayang. Saya nak wakafkan suami saya. Kurang ajar. Itu yang paling dia sayang kan. Suami opah umur berapa ni? 89 lah. Nak boleh buat apa dah tu kan. Tengok je lah kan. Ha, sebab itu hadirin dan hadirat, wakaf sedekah, banyak sedekah. Benda itulah yang akan, oh, ni opah-opah pakai nak sedekah habis ni. Nak sedekah habis suami dia sabar buat tenang eh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni pertama. Yang kedua, ilmu memang bermanfaat. Maknanya kita duduk sampai benda-benda yang baik ni, mudah-mudahan anak-anak kita ni tuan-tuan jadi semangat. Dia kata, "Ya Allah, ustaz muda boleh ceramah macam ni, kira hebat." Oh, ustaz muda-muda ni, anak saya pun nak macam tu. Nak anak saya jadi macam tu. Nak anak saya boleh baca Quran dengan kesebutan yang jelas. Nak anak saya ni boleh buat sebut hadis. Sebab kerana benda ni lah yang tidak ada kurang pahala walaupun kita sudah berhijrah di alam yang disebut dengan alam barzah dan juga alam mahsyar. Dan yang ketiganya tuan-tuan, yang ni yang paling penting, anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Saya yakin tuan-tuan yang hadir pada malam ini tak pernah lupa tentang doa mak dan ayah, betul eh? Ha, sebab ingat tuan-tuan, setengah para ulama dia begitu syarih, dia begitu keras statement dia. Ha, dia kata apa? Mana-mana doa yang didoa oleh anak tidak dimasukkan doa mak ayah dia, maka doa dia akan ditolak oleh Allah. Nauzubillah. Yang kita minta banyak-banyak tuan-tuan sampai menangis tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, dengar tu imam baca kunut nazilah, menangis. Baca, dia baca Fatihah pun tuan-tuan dah menangis dah. Saya pertama kali bila duduk kat Mesir tuan-tuan, bulan Ramadan, ada seorang Syekh Jibril nama dia. Syekh Jibril, bukan Malaikat Jibril. Dia jadi imam, Masya Allah, dia punya bacaan begini. Kalah saya, memang kalah pun kan. Dia punya bacaan menusuk hati tu. Bila dia baca habis rakaat yang pertama tu, biar Fatihah cukup lah, hati kita sayu ni. Kemudian bila dia baca surah, walaupun tak faham, boleh menitih air mata. Bila dia kunut pula tuan-tuan, Masya Allah. Daripada kunut ni tuan-tuan, dia kunut orang Arab ni tak macam kita. Orang kita, kalau tu level angkat tangan ni, parah ni ya. Parah apa ni? Bahu ya. Itu yang rajin lah. Yang tak rajin apa? Perut ni. Orang Arab, dia punya tadah tangan begini, atas. Kita pun tahun pertama kat Mesir, tuan-tuan, Masjid Azhar, Sa'id Amr bin As. Pipi semayang kat situ, tuan-tuan. We tengok orang Arab, kita macam ni, tanda tangan yang Allahumma dina fi man hadain. Bila kita tadah macam ni, orang Arab kiri kanan kita semua tinggi. Depan belakang pun tinggi, kita pun tinggi lah. Bila kita tinggi, kita tak tahu. Rupanya, Syekh Jibrin, dia punya kunut 20 minit ke atas. Bila 5 minit aku tunggu, taklah habis-habis. Dah tak faham lah ni kan. Turun. Dia automatik turun. Lepas tu okey sikit ni. Macam ya na. Orang Arab ni kalau dia minta, Masya Allah kan, dia berdoa sungguh-sungguh tu tuan-tuan. Dia minta lah macam mana pun, sampai menangis pun. Kalau kita tak masuk doa mak dan ayah, maka Allah Ta'ala tidak menerima permintaan seorang hamba. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Walaupun benda ni tidak muktamad di kalangan kaul daripada para ulama, tetapi kita kena ingat, tanpa mak dan ayah kita lah tuan-tuan, hari ini kita boleh menjadi seorang yang berguna pada masyarakat. Apa salahnya tuan-tuan, bukan kena duit pun, tadah tangan, mesej, doa. Dan mak kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pandang dia, walaupun mereka tak duduk di alam dunia, nijah, kamu ni adalah mak yang dapat melahirkan anak yang soleh. Kamu mak yang kami pandang adalah di kalangan manusia yang diberi amanah oleh Allah Ta'ala. Kemudian kamu jalan amanah dengan sebaik mungkin. Ni mak kita, ayah kita, tok wan kita ni begitu jugalah. Generasi yang telah pergi daripada awal daripada kita. Sebab itu kita kena faham tuan-tuan, hidup manusia ni pastinya kesudahan kita di alam yang kelima Nabi cerita. Alam akhirat, itulah yang kita nak, iaitu berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, siapa yang tak nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga. Kan? Rugi kita tak nak masuk syurga. Orang yang bukan Islam pun dia nak masuk syurga, kan? Apa satu lagu tu? Apa kumpulan apa?
Oh, tu kan? Dia pun nak masuk syurga, dia buat lagu. Andainya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Mesin. Ya, tu kan? Oh, dia pun nak masuk. Tapi tak apalah, biar dia tunggu kat pintu, dia masuk dalam. Ya. Tapi nak bagi tahu cita-cita ni keinginan, sebab orang lain pun dia akan tahu satu tempat akhirat syurga ni adalah kesudahan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini motivasi buat diri saya secara khususnya, umumnya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Doakan saya lah selamat pulang ke Rawang pada malam ini, insya-Allah ya. Insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi, wallahu a'lam bila, wallahu a'lam, dan saya akan bagi tahulah kalau saya nak turun ke Muar, insya-Allah saya akan jumpa sekali lagi di tempat di lain ataupun di sini, wallahu a'lam lah. Insya-Allah kita akan jumpa pada perancangan yang akan datang. Jadi apa yang baik semuanya daripada Allah Taala, yang lemah kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafur rahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والله أعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi, semoga input-input yang telah disampaikan akan terus tersemat dalam jiwa kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan, bagi menghargai jasa dan kerjasama yang diberikan, dan kami ingin menyampaikan sedikit tentang hati kepada mereka yang terlibat. Betul-betul dijemput Tuan Haji Ramli Galung untuk menyampaikan sedikit cerita hati.